kejadiannya seperti ini. Sekarang digoreng. Di sini bahan dan bumbunya udah saya siapkan semua di sini ya. Terutama bahannya sayap ayam, satu bungkus jamur enoki. Dan untuk bumbunya sangat simpel sekali ya teman-teman. Di sini saya pakai jahe, bawang merah, 2 siung bawang putih, gula pakai gula sama penyedap. Dan di sini saya pakai saus sate ya. Saus sate ini. Untuk bumbunya, untuk bumbu tambahannya saya pakai saus sate. Lebih mantap. Untuk jamur enokinya kita buang ini batangnya ya. Seperti ini. Terus dipotong menjadi 2. Terlebih dahulu kita cuci dulu ya. Sekarang kita mulai masukin jamurnya. Ini jamurnya udah saya cuci bersih ya. Kita masukkan jamurnya. Saya pakai jamur enoki ya nih. Nah, cantik kan? Kalau udah selesai dimasukkan jamurnya, lalu digoreng. Ini rasanya mantap ini kalau udah matang. Ini lakukan sampai selesai.
Masuk seperti ini. Masakan Hong Kong ya, kalau kita bisa masak itu memang benar-benar mudah sekali ya. Teorinya ya kalau kita bisa ya pasti mudah lah. Harus belajar, dicoba, praktek. Karena saya suka masak ya, jadi apa aja saya mau coba masakan Hong Kong. Nah, seperti ini. Sayap ayam tanpa tulang, tulangnya diganti menjadi jamur. Wah, ini ide yang sangat menarik ya teman-teman ya. Tulangnya diganti jamur. Lanjut, masukkan lagi jamurnya. Ini ayam jamur.
有啲普通嘅副作用啦，主要都係隻手酸痛，有啲頭赤赤，或者第二日。